Sebenarnya kejayaan kita hari ini, jangan lupa, kejayaan kita hari ini mengaji ke, kerja ke, dapat apa yang baik pun, sebenarnya yang ni semua ialah mustajabnya doa mak ayah dulu. Sampai hari ini jasa lepas kat kita ni ada, doa lepas kat kita ada sampai hari ini. Dia tak kelekang ya. Bila punca kejayaan anak itu bergantung pada mak ayah, doa mak ayah, maka mengapa anak tak doa kebaikan ke mak ayah? Kalau kamu nak berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله utamanya dan mula-mula ini sekali baiklah sama-sama kita syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi meminjamkan nyawa pada kita semua. Masih lagi Allah izinkan kita bernafas. Masih lagi Allah beri kita hidup. Masih lagi Allah izinkan banyak benda pada kita sekalian. Walaupun suasana kita agak susah, dan memanglah tuan-tuan sekalian, memanglah hidup yang menuju pada kiamat ini dia makin susah sebenarnya. Hidup menuju kepada kiamat, kepada akhirat, dia bukan makin senang tapi makin susah. Bila tengok anak-anak kita ni yang depan kita kan, depan saya ni, tengok mereka seronok ni. Tak ada fikir apa, ngapai zikir, balik tidur, makin pula makan, esok makin lagi sembahyang, ngaji, tak fikir apa. Yang kita ni tuan-tuan fikir macam-macam. Macam-macam lah kita fikir. Kerana lagi ibarat kata lagi tinggi pokok, lagi kuat angin dia. Lagi lama kita hidup, lagi banyak benda mencabar. Maka kita pun dah sampai dah pada hujung-hujung kita kata. Walaupun kita tak tahu lagi, mungkin lagi ada baki lagi umur kita 10 tahun lagi mungkin. Tapi ke mana pun kita nak kena beritahu kita, beritahu diri kita sendiri bahawa dia bermula dengan kosong atau satu, dia akan habis pada satu nombor yang telah ditentukan oleh Allah. Kita mula dengan satu, kita tak tahu bila nak hujung nak habis. Mungkin akan sampai pada, kalau saya lah mungkin 60, kalau tak sampai 60 lagi mungkin 70 mudah-mudahan.
Tapi kita mintalah pada Allah sudah bagaimanapun panjang umur ini. Hanya Allah yang menentukan ada qada-qada tertentu. Kalau ikut tauhid, qada ada dua, qada mu'allaq dan qada mubram. Qada yang bergenjak dan berubah dan qada yang tak boleh berubah. Kecuali dengan izin Allah Taala itu. Maka kita telah diqadakan oleh Allah hidup dan kita telah ditentukan oleh Allah akan mati. Firman Allah Subhanahu wa Taala, saya tak ingat lagi, pada surah Al-A'raf ayat 34 muka surat sebelah kiri. Ayat 30 dia mula ayat tu muka surat tu. Surah Al-A'raf ayat 30 dia mula lagi belantai sekali. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di mana situ? Turun-turun bawah di tengah di 34. Ada satu ayat Allah Taala sebut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini cerita kedua. Fa idza jaa ajaluhum, bila tiba ajal. Apa dia ajal tuan? Ajal ni makna tempoh masa. The time. Masa yang Allah beri, al-waqt alladhi yu'tina Allah. Satu masa yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian untuk hidup. Maka kita berhidup sampailah hari ini. Jom kita tanya balik. Yang muda pun kena tanya, yang orang tua-tua pun tanya, yang lelaki-lelaki pun tanya, yang perempuan pun tanya. Hidup ini buat apa? Apa tujuan Allah hidup ketika sampai hari ini? Apa sebab Allah panjangkan usia sampailah ke hari Jumaat yang berada pada 12 bulan 12 lagi 2 minggu lagi habis? Mengapa Allah masih panjang umur kita tahu berapa lagi ini? Jawapan yang ulama bagi antaranya ialah bila umur pun diberi oleh Allah, ketahuilah. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila umur masih diberi lagi oleh Allah, itu tandanya Allah nak suruh kau banyakkan bertobat. Bila Allah bagi panjang umur, maknanya Allah nak suruh kita banyakkan tobat. Siapa kena tobat? Siapa kena tobat? Pada kita ni banyak dosa, banyak kesilapan, banyak kesalahan. Yang mana terangkumlah silap kita itu dalam dua bahagian. Dua bahagian, tuan-tuan. Tak mana kita nak fokus. Tak mana kita nak terkis. Tak mana kita nak tumpu waktu kita baca sesuatu dalam solat. Maka atau kita nak tumpu bab dosa ni, tuan-tuan, kesilapan dosa ni, jom tumpu makna pada bacaan duduk antara dua sujud. Fokus tentu, wenu-wenu tentu, paham-paham tentu. Mengapa dimula dengan Rabbil Firli? Cantik sebenarnya kita kaji solat cantik. Kita lepas sujud, subhanallah, letak dai teh lantai, teh tikap sejadah, sujud pertama, sujud yang kedua. Sebelum sujud yang kedua itu, selang-selang di atas pertama dan kedua, adanya baca Rabbil Firli. Tuan-tuan, Allah tak suruh saya saja, Allah tak suruh sembahyang ni macam biasa, dia ada bersebab. Pasal apa Allah letakkan, Allah suruh kita membaca Rabbil Firli selepas sembah dia? Kerana waktu inilah kita nak faham, tuan, waktu inilah waktu yang mustajabnya permintaan
Pasal kita baru sembah Allah, baru dekat dengan Allah. Wasjud wa qtarib. Sujudlah dan hampirlah diri kau dengan Allah. Dekatlah dengan Allah. Bila dekat dengan Allah untuk sujud, kita doa dalam sujud. Dan lepas itu kita lepas dari sujud, kita doa lagi. Antara doa yang mustajab itu ialah Rabbighfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkan dosaku. Dan tahulah kita baca saja atau kita faham. Sepatutnya kita faham. Dan yang mampu kita faham. Kita minta apa, tuan? Kita minta Allah ampun dosa. Kita menung-menung balik silap kita mana. Sebagai anak, silap paling besar dengan siapa? Mak ayah. Sebagai murid, salah dengan siapa? Dengan guru. Sebagai kawan, salah dengan siapa? Dengan kawan. Jiran, salah dengan siapa? Dengan jiran. Makmum, salah dengan siapa? Dengan imam. Orang kampung, salah dengan siapa? Salah dengan orang kampung, salah dengan orang kampung. Adik, salah dengan siapa? Abang. Kakak, salah dengan siapa? Dengan adik. Maka tiap-tiap kita ni ada silap. Ada kesalahan, ada kesilapan. Yang besar dipanggil dosa. Kita minta ampun pada Allah. Lepas itu lagi yang tuan. Ada dua di sana. Di awal dan di hujung. Rabbighfirli awal, di belakang dia ialah wa'fu anni. Maafkanku ya Allah. Minta Allah ampun dan minta Allah maafkan. Dua-dua ni dipanggil dosa dan kesalahan. Hak besar jadi dosa, hak kecil kesilapan, kesalahan. Maka kalau kita baca tu doa tu semua, ada 8 benda semua. Jadi 8 benda yang menjadi satu kesilapan kita dengan Allah, yang kita nak minta pada Allah clearkan semua benda tu. Dosa, kesilapan, dosa Allah clearkan. Rabbighfirli. Kena nak minta Allah Ta'ala wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Sebab kita banyak kesilapan. Sebagai saya ulang balik, sebagai anak dengan mak ayah ni ya Allah, pemohon mak biasa, mohon ayah biasa, tipu biasa. Jangan kata hak tak mengaji, hak mengaji pun kadang-kadang pembohong juga. Allah. Macam mana orang mengaji bohong? Tak mengaji itulah jadi bohong. Mak yang tak mengaji, tak mengaji itu bohong lah tu. Silam. Ada satu pelajar jumpa saya baru ni. Dia bapa periksa, habis periksa. Bila saya jumpa dia, saya suka tanya dia selalunya, pelajar ni. Dia dalam marhalah, dalam peringkat nak pergi ke universiti lah. Pelajar ni, tapi dia masih dalam tingkatan 3-4. Cuma bidang dia, dia ambil 2, akademik dengan agama. Dia baru periksa baru ni. Saya tanya dia macam mana keputusan. Saya tanya selalunya tu. Suka tanya jumpa dia, sama-sama tanya macam mana ngaji, macam mana keputusan. Dia saya tanya, dia kata keputusan. Dia pun gabui mata, nangis. Dia kata ustaz, budak perempuan. Dia kata ustaz, saya tak apa nak baik dalam cemerlang dalam pengajian saya. Dulu saya dapat nombor 6, kata dia. Lalu saya dapat nombor 4. Saya tak cemerlang lagi tu. Daripada 6 naik 4, baguslah. Kita tak usah.
Saya rasa saya tak apa cemerlang lagi. Bila mana jawapan saya tu ada yang dapat saya jawab, tapi saya tak rasa puas hati dalam saat itu. Yang menangis itu siapa? Tanya saya dah. Menangis itu siapa? Yang teriak ni pasal apa? Teriak saya pasal apa? Pasal bukan pasal saya tak berjaya tu, dia kata. Tapi saya berjaya sikit dah. Cuma saya sedih ni pasal saya mengenangkan mak saya bagi duit ngaji tiap bulan Ustaz. Harapan mak saya ni suruh saya dapat yang terbaik. Dia tiap bulan bagi duit untuk saya mengaji. Tapi saya tak dapat penuhi kehendak ayah saya, mak saya ni, saya sedih. Saya kata, kamu kalau berhampikan begitu, saya kata hati dia, kalau berhampikan begitu, hang terbaiklah. Supaya semua belajar, hang terbaik. Sebab hang tahu diri hang, kamu tahu diri kamu itu, patutnya apa dia benar, patutnya apa dia. Patutnya kena rajin-rajin. Pulus tak kat mana yang boleh. Dia tanya saya, Ustaz, masa Ustaz mengaji dulu macam mana? Maka saya selalu kata kat pelajar-pelajar saya juga, saya kata, kalau tengok orang, sebab kamu tengok orang yang berjaya, jangan tengok masa dia berjaya, tengok masa teruk. Jangan tengok masa dia berjaya tu, tengok masa dia teruk mengaji di mana. Maka dia mula di pelajar tanya saya, dia kata, Ustaz, masa mengaji macam mana? Dia kata, masa Ustaz mengaji, siapa kami lah pondok. Pondok ni tak senang macam lah. Tidur pun pakai bantai bonyok. Cerita habis dia dengan juga kat dia. Macam pondok. Cuma satu nak pesan yang boleh sama kamu dengan Ustaz. Sebagai pelajar apa nak buat? Yang lain pun tak sama lah. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab pondok dulu dengan mula ni modern sikit. Mula ni modern banyak. Kan dulu apa budak pondok masuk pondok tu tanya kitab apa dia, kitab apa nak baca Ustaz, lah masuk ngaji lah tak tanya kitab, dia tanya di sini boleh pakai headset tak, kahut putih yang tu dia tanya dulu. Dia tak tanya kitab ke apa, dia tanya. Baik, maka saya katakan dia berbeza banyak. Cuma satu benda yang boleh kamu samakan kamu dengan Ustaz. Bak ngaji, tunggu kami pesan tu. Ujung kepala dekat kati, dekat bantai kati, kena bagi ada kitab. Sambil-sambil nak lena tengok satu qit'ah, satu petikan baca juga. Sambil-sambil aja. Pegang kitab, baca. Nak tidur malam ni Quran baca dah okey dah, sampai dah. Tapi apa kitab yang boleh kita baca? Baca fiqah ke, tauhid ke, tak faham tinggal dulu baca. Tuan-tuan puan-puan ustaz, ini yang kan style saya kata, style kami ngaji dulu. Ujung kepala bagi ada kitab. Nak baca apa kitab pun baca. Dan inilah benda yang di fatwa yang disuruh oleh ulama-ulama dulu. Tuan guru dulu pesan kita begitu, kita buat. Sikit demi sikit lama-lama ilmu ni masuk. Kan? Jadi apa kesilapan pelajar? Kesilapan pelajar dosa dia sebab dia tak fikir susah payah mak dia cari duit. Susah payah ayah dia cari duit dan suruh dia mengaji. Dia buang masa dia. Saya kata ni sebab saya juga ada pelajar. Ada pelajar yang puluh-puluh betul-betul. Ada yang pelajar main-main. Yang main-main kita motivasi kan. Tuan-tuan, maksud kita ialah setiap orang ada kesilapan dan dosa. Paling tak ada apa tuan-tuan, kita ada kesilapan dengan mak. Tuan-tuan, tuan-tuan, saya cerita satu benda. Saya cerita dengan mak ni sebelum saya baca Binda ni lah, sebelum saya baca, kita baca Quran tu, kita baca kehidupan. Saya suka cerita ni sebab di sana ada tauhid kehidupan. Untuk kita bagi tahu bahawa di sana ada Allah Ta'ala yang menghukum. Satu ketika saya pernah ziarah satu pesakit. Pasal keluarga dia call saya, Ustaz,
boleh tolong ziarah ni siapa orang ni. Anak murid ustaz juga. Yang apa yang ada di sebelah saya ada KPJ di Perdang. Dia ada buat sekian-sekian, ustaz tolong pisan, ziarah dia. Dia dok sakit ustaz. Jadi kebetulannya saat itu saya free, tak ada apa, saya pun nak pilih 2-3 orang pergi ziarah dia. Waktu itu kami sampai waktu ke 11 lebih lah. Kalau tentu sini KMC kan, kami sana, kita sana KPJ. Ziarah, bila ziarah lebih ke pukul 12 itu, sebab pagi saya dah air sikit, pukul 11 pergi ziarah, masuk pukul 12. Dia ada lagi lah di apa, di ward dia. Bila saya masuk-masuk, tengok isteri dia pun ada, anak dia pun ada, dia beradik dia tiga pun ada. Jadi saya masuk ziarah dia. Dia duduk tidur tu lah. Dia kata, dia mana buat saya dia, dia nak maki, saya tak payah maki, tidur lah. Saya tanya dia macam mana, dia kata tak boleh balik. Saya patutnya boleh balik dah. Dia kata patut boleh balik dah. Tapi doktor pergi tengok, darah tak turun, dia kata. Darah tu pampu juga, tak mau turun. Dia susah hati, patut dia kena balik, tapi tak boleh balik. Dia nak balik, saya ingat lah. Tak apalah. Semang-semang bagi dia tenang sikit, doa-doa apa sikit. Saya pun nak balik. Nak balik, isteri dia kata, ustaz, boleh tak minta tolong satu? Kata, minta tolong apa? Tolonglah buat ayam apa sikit, ustaz. Tuan-tuan, suruh buat ayam. Tak apalah, kita nak tolong kan. Ambil betul mineral kecil tu, baca ambillah. Dalam saya tu baca ni, baca Fatihah, baca lah ayat-ayat lain kita boleh baca. Tiba-tiba dia main satu benda kali ya. Dia main apa kan? Pasal apa? Hati saya tu kata, hang ni salah ni, tak mana-mana. Pasal apa penyakit yang tak mana baik? Saya tak tahu, saya tak tahu. Cuma last kali saya merasa satu benda. Kita baca-baca ayat Quran, baca-baca apa semua, tiba-tiba saya teringat dia main satu benda. Pasal dia tak mau sakit, dia tak mau habis juga. Saya kata satu benda ya. Ke Allah Ta'ala, ya Allah, tolong bukakan aku benda macam mana nak bagi dia sembuh sah. Main satu benda kat saya, suruh sebut nama maknya. Saya pun baca doa kepada, saya kata, wahai ibu kepada dia. Saya tak tahu nama mak lewat, saya tak tahu, saya tak tanya pun. Saya tahu, wahai mak ni. Saya baca lah, sambil kita niat baca, wahai mak kepada anak ni, anak sakit ni, tolong saya. Saya tengok dia, kalau disilap dengan mak, tolong ampun. Sebut begitu je. Lepas tu kita pun baca Fatihah lagi, baca ayat lagi, bagi. Bila bagi dengan saya pergi makan minum, saya lihat betul lah kan. Dia pun patut nak balik, tak boleh balik lagi. Saya pun minta turun izin dan nak tengok dia pun dah. Dan nampak gelisah lah, nak balik tak boleh ni. Habis saya turun bawah, pergi kantin bawah. Di KPJ ada kantin ni bawah. Dah tengah hari dah. Lepas tiga orang ajak makan. Ustaz, boleh lah makan. Tengah hari pun dia minta makan lah. Dia turun makan. Kami duduk cari makan, nak makan semua ni. Itu isteri dia turun. Isteri tadi turun. Isteri turun pun nak beli sesuatu juga kan, nak beli satu juga. Dia nampak-nampak saya, dia talak lah rimai. Dia kata, ustaz, nak abang ke ustaz, doktor main baru tak saat ni, doktor main yang lain, abang kata, boleh balik. Dan dua tiga benda yang duk ganggu suami saya tadi ni, darah tak mau turun, reduce turun. Darah tu pun turun. Dan dua tiga benda dia tu check awal pagi tadi dia gulir dan tengah hari dia baik. Maka doktor dismiss dia, disah bagi keluar. Dia keluar. Maka isteri tu lari balik kita, dia kata, ustaz, suami saya boleh balik ya. Isteri tu bisik, ustaz, ustaz baca doa apa?
Saya kita tak katalah macam orang biasa. Tapi saya tak muhabak adalah sebenarnya, hai wahai kamu wahai sesakit, sebenarnya kamu salah memohon. Kemujarapan dia, mujarab dia tuan-tuan, antara yang kita amalkan, yang guru oleh wali bagi ini, bila kita minta ampun pada mak ayah ni, mujarab. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu bagi kita yang mengaji, anak-anak yang mengaji, kalau kita salat atau ibadat, mengaji, baca Quran, baca kitab ke apa ke, tiba-tiba tak minta ampun dosa kita dan dosa-dosa mak ayah, itulah dosa. Itulah kesilapan. Tak doa sesuatu pada mak ayah. Boleh doa yang lain tapi tak doa, ya Allah ampun dosa mak ayahmu. Tak doa gitu. Itulah kesilapan dan dosa. Dan setengah-setengah ulama pula kata apa, kalau orang tak doa ke mak ayah kamu, itulah tanda derhakanya kamu ke mak ayah kamu. Oh, jadi salah kamu tak doa. Jadi salah balik kan? Tak doa kebaikan ke mak ayah. Kenapa? Kerana tuan-tuan, banyak ayat, banyak ayat Allah Ta'ala. Simpul ayatnya 23 surah Isra, cerita pasal sembah Allah Ta'ala dan dengan mak ayah kena buat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa imma yablughanna 'indaka al-kibar. Sampai habis ayat tu, ayat 23 surah Isra, Allah kata telah kutentukan kamu ni kena sembah Allah saja dan kena buat baik pada mak ayah kamu. Kata Allah, mengapa dikembangkan, dikembangkan sembah Allah dengan buat baik ke mak ayah? Jawapan dia, siapa sembah Allah tak buat baik ke mak ayah, yang macam tak sembah Allah. Atau ulama ni kata, sesiapa yang derhaka tak buat baik ke mak ayah, itulah tanda syirik dan derhakanya dengan Allah Ta'ala. Masya-Allah. Kesilapan, bukan kesilapan ni, dosa. Dengan mak ayah tak boleh kata kesilapan, dosa. Jadi tuan-tuan muslimin, sebenarnya kejayaan kita hari ini, jangan lupa, kejayaan kita hari ini, mengaji ke, kerja ke, dapat apa yang baik pun, sebenarnya yang ni semua ialah mustajabnya doa mak ayah dulu. Sampai hari ini jasa mereka kat kita ni ada, doa yang bagi kita ada sampai hari ini. Dia tak kelekangnya. Bila punca kejayaan anak itu bergantung pada mak ayah, doa mak ayah, maka kenapa anak tak doa kebaikan ke mak ayah? Kalau kamu nak berjaya. Jadi prinsip dia, mengajilah ataupun lah apapun, kalau mak ayah ni kamu tak baik, tak baiklah kamu. Cemerlanglah kamu lagu mana pun, tapi dengan mak ayah kamu tak cemerlang, tak cemerlang kamu. Karena kamu ada dosa. Maka tuan-tuan sekalian, sebab itu kita ulang balik yang kita lagi sebelum-sebelum ni. So An-Nur ayat 31 kan? Dan ini kita bacakan sebelum ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Taubatlah kamu pada Allah, wahai sekalian kamu sekalian. Taubatlah pada Allah Ta'ala sekalian kamu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Taubat pada Allah bermaksud minta Allah ampun dosa, kesilapan ini, kesilapan dan dosa kita dengan Allah banyak. Baik tuan-tuan, maka malam ini kita sambunglah semula balik, kita sambung semula lah dosa kesilapan kita pada Allah Ta'ala ni pada muka surat yang ketiga, pada baris yang ketiga daripada atas, sebelah kiri
Qala mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum amin fid daraini. Kita pengarang kitab, mudah-mudahan kita dapat kebaikan dengan tulisan beliau dunia akhirat insyaAllah. Ada niat yang kita baik. Pertama sekali sebelum kita mula mengaji, baik peringatan, jom niat sesuatu, niat yang terbaik untuk mengaji. Apa niat mengaji yang tuan? Antaranya kata ulama, niat untuk keluar daripada jahil menuju ke alam cahaya alim, ma'rifah Allah. Keluar daripada kejahilan, minta Allah keluar daripada kejahilan menuju ke cahaya ma'rifatihi. Kena dia. Ini tujuan mengaji. Lagi yang benar, tujuan mengaji nak keluar daripada sombong menuju kepada alam tawadhu'. Ini tujuan mengaji. Nak keluar daripada mana? Keluar daripada sombong nak pi kepada alam tawadhu', rendah diri, rendah hati. Lagi, apa lagi tujuan mengaji? Ulama kata tujuan mengaji lagi ialah untuk tukarkan syak kepada yakin. Untuk keluar daripada syak menuju kepada alam yakin beribadah pada Allah Taala. Ini sebab kita mengaji. Kalau tak mengaji ni bahaya, berada pada zon, berada pada zalim, berada pada jahil. Tengah ulama kata pula, jahil tu sesat. Baik. Maka kita juga kita minta Allah tukar kita. Dengan pengajian kita, kita minta Allah tukar daripada jahil kepada alim. Ya. Daripada zon, ada syak kepada yakin. Lagi apa lagi tuan? Kata ulama, tujuan mengaji minta Allah dekatkan kita setelah kita jauh. Minta biar Allah dekat. Sebab pasal apa ulama bagi dalil gitu? Kerana wasjud waqtarib. Sujudlah dan hampirlah diri dengan Allah itu ayat ni ayat pengabih. Duduk dalam surah Al-Alaq. Surah Alaq mula dengan iqra. Mengaji. Maka tujuan mengaji ialah untuk hampir diri dengan Allah Ta'ala. Lepas kita jauh daripada Allah, kita minta dekat. Bagaimana dekat dengan Allah? Jawapannya, jawab dia, dekat dengan Allah ialah dengan ilmu. Tuan-tuan, misalnya. Itu dia penyebab, dia punya sebab-sebab mengaji. Lagi, apa lagi? Kata ulama. Berapa? Lima. Lima apa? Kita bagi lima. Antara dengan tujuan mengaji lagi tuan-tuan ialah keluar daripada permusuhan kepada perdamaian. Keluar daripada kelahi kepada berdamai, berbaik. Ini tujuan mengaji. Okay, bila kita mengaji kita nampak, weh, lagi aku tak faham rupanya. Lagi aku tak reti rupanya. Kan? Ha. Sebab itu kita faham lah kita mengaji ni salah banyak. Nak berbetul banyak jangan mengaji. Nak betul semua. Nah. Macam baca Quran juga kan? Baca baca Quran. Baca untuk guru salah banyak. Nak berbetul semua, baca sorang-sorang. Guaranti betul. Kan? Gitu. Mengaji untuk guru ke silap silap. Tajwid tak kena, atas bawah huruf-huruf tak tak kena, tebal nipis semua tak kena. Dengan panjang pendek tak kena. Tak kena saja, tak paharkan, lima rekat tak kena. Huruf tak kena, sifat huruf tak kena. Baik, baca tu guru, baca seorang-seorang, kena semua. Siapa tak cukup, tak kata apa kan. Maka tuan-tuan, kita belajar untuk mengetahui kesilapan. Rupanya kita banyak silap. Kita banyak salah. Salah dengan Allah ni banyak. Kenapa? Kerana kita banyak buat tak betul. Hari suruh lagi lain. Hari kita buat lagi lain. Salah pada tauhid. Dan tuan, kita bukan salah tauhid itu pasal tahu. Salah pada teori.
Tauhid salah ni tuan-tuan, bukan pangkat teori boleh belajar tuan-tuan. Tauhid teori boleh belajar, Allah wujud qida baqa boleh belajar. Tapi salah orang tauhid tak mana? Salah sebab dia tak beramal menuju Allah tu Tuhan. Itu salah. Nah, tuan-tuan hulang lain. Salah orang tauhid ni bukan dia tak kenal Tuhan tuan-tuan. Dia tahu Allah ni wujud qida baqa, dia tahu. Tapi leleh dia tak sembahyang langsung, tak sembah Tuhan. Dia tak beramal. Kenapa tuan? Kerana tuan-tuan nak beritahu nak, saya bagi nak sebut kepada tuan. Tauhid dua cabang. Cabang tauhid dua. Satu tauhid dia bagi teori, formula. Satu lagi tauhid amali, praktikal. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, semua orang kenal. Orang kafir pun kenal Tuhan. Tapi mai ta'iban dan amalan, hanya ada orang Islam saja. Sebab itu Allah kata apa? Allah tak kata, dia tak tanya kita atas benda kita tahu. Tapi dia tanya atas benda kita buat. Dalil, Allah tak kata pun. Ujung ayat Quran Allah tak kata, bima kuntum ta'lamun. Tapi Allah kata, bima kuntum ta'malun. Atas apa yang amalkan, atas apa yang praktikalkan, atas apa yang buat. Maka tauhid bukan hanya tauhid am, tauhid praktikal, tauhid teori. Tauhid sebenarnya adalah praktikal. Apa dia praktikal? Bila Allah bagi sesuatu musibah, kita nak kata apa kat Allah? Macam baru ni. Baru ni kan? Satu family. Family satu orang pemain bola sepak, JDT. Accident dekat Jawi, kat kami. Dekat apa, Sungai Bakar. Satu family. Accident, 2-3 orang keluarga dia meninggal. Ni tauhid ni, tauhid ni, tauhid ni. Ha nak terima dah Allah buat apa kah? Macam mana nak terima? Anak meninggal, mak meninggal, isteri dulu koma dalam ICU. Maka praktikal yang atas apa Allah buat, itulah tauhid. Macam baru ni raya haji, saya sebut baru ni kat kampung saya, dekat dengan apa, kepala batas sana, malam raya haji, saya balik baca ceramah malam tu, suasana hujan, simpang empat, tengok ramai orang, tak boleh pergi, di blok kan, celah-celah sampai-sampai tengok orang banyak aksiden, tengah-tengah simpang empat, tapi ada ruang jalan belakang kami pergi, lalu juga, tapi lain-lain tu kami tengok, saya nak tengok je apa jadi. Orang banyak nampak macam satu mayat, dead body, ada mayat tu ditudung dengan payung. Tak tahu siapa dia. Esok pun keluar berita. Satu kakak umur 28 tahun, mengandung 8 bulan, accident. Meninggal tempat kejadian. Malam raya, nak balik buat perahu. Tuan-tuan, anak 8 bulan, sebulan lagi nak beranak ni. Mati. Tak kejadian. Dia dengan anak dia sekali. Dia naik motor. Macam mana dia buat, saya pun tak tahu. Macam mana jadi, tak tahu. Tapi dia, yang accident tu, dia dengan satu lori trailer besar. Duduklah bawah tayar. Allah. Dan tu anak muslim, soalan dia, macam mana kamu nak terima Allah buat apa ni? Itu tauhid. Kalau tauhid baca Allah wujud qida baqa, baqa tu senang. Tapi nak terima Allah buat, ni susah. Kecuali orang yang betul-betul yakin apa Allah buat itu semua. Maka bagi kita untuk ulang balik, tauhid amali ni payah. Tauhid teori senang. Jadi kalau itu nak bagi tauhid lah kan. Tuan-tuan dan muslim, sambunglah kajian kita malam ni insyaAllah lah. Untuk kita memahami lebih jauh dari apa yang kita nak baca insyaAllah. Jadi itu niat kita mengaji tadi, niat kita mengaji lima benda yang saya sebut tadi. Jom mengaji, ubah diri daripada kejahilan kepada alim ma'rifah. Itu niat-niat kita insyaAllah. Baik. Kata pengarah kita, soalan yang ketiga, paling yang ketiga pada atas. Syahdan. Maka jika menghendak engkau akan taubat, maka sayugianya bagi engkau bahawa tiada sunyi dari tafakkur sepanjang masa.
umur engkau itu. Dia mula-mula tumpu pada apa ni, pegang kitab Tadilu Aruf kata apa, dia kata siapa-siapa nak taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, mula-mula sebelum hang taubat, dan jika kamu betul-betul nak taubat, kata dia, tafakkur dulu. Apa tafakkur? Fikir sat. Apa dosa hang buat kemarin? Apa dosa hang buat hari ini? Apa dosa yang buat sebelum-sebelum ni? Dosa apa hang buat? Maka bertaubat tanpa memikirkan dosa apa kita buat, ulama kata tak kurang berhasil. Kurang berhasil bermaksudnya tak sampai tahap taubatan nasuha. Taubat tak fikir apa ni. Maka elok kata ulama, bila kena taubat, kau fikir sat. Apa benda yang pernah kau buat? Saya cerita yang kedua, Ini pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman ni tuan-tuan 5-6 tahun lepas. Waktu mana saya dah sampai ke kuliah di Penaga, di Masjid Penaga masa tu. Hadirlah pagi Rabu ni ramai juga lah. Saya cerita pak itu, saya cerita pak dosa juga. Habis-habis itu ada satu pakcik ni, dia tunggu saya kat kereta tak balik-balik. Dia cerita, lepas saya jumpa dia, dia cerita kat saya. Dia kata, ustaz, saya cerita satu benda kat ustaz, ustaz boleh cerita kat orang yang sama benda ni sebagai aktibar. Dia pun cerita lah. Dia kata, waktu saya biasa pergi umrah, kata dia, bila pergi umrah, Tok Guru abang lah ceramah ni abang, orang yang duk bagi sampaikan kursus haji umrah ni abang, cara-cara ni macam mana kan. Dan saya pun dikhabarkan sebelum pergi umrah ni, penceramah ni abang, ada satu detik pertama, pertama apa dia, pertama kali tengok Kaabah ni, saya pun benda tu betul ya, saya tak kata salah, benda dia betul. Apa perasaan kamu waktu mula-mula tengok Kaabah? Nah, ada penceramah ni, ada penceramah yang cerita biasa saja, ada penceramah yang cerita sampai ke dalam ni, sampai ke tasawuf, sampai ke akhlak ni. Jadi penceramah ni kata, antara kamu nak tahu kamu siapa dengan Allah Ta'ala, pertama kali tengok Kaabah, kalau orang tu menangis, makna Allah terima oleh mai. Allahu Akbar. Kalau tak menangis, mana terima gitu-gitu pula. Ceramah dia abang aku tu. Dia abang aku tu dengan kawan tu. Jadi dia pun masa ada kursus-kursus tu, bila habis kursus dia pun pergilah umrah. Dia kata, kaya pun bawa isteri saya pergi umrah. Bila mana saya pergi umrah, sampai-sampai yang tu ni abang ataupun ustaz ni abang, penceramah ni abang, mula-mula tengok Kaabah, isteri saya merabu yang mata. Saya tengok Kaabah tak rasa apa tu, saya kata. Kita saya tengok Kaabah tak rasa apa. Isteri saya tengok Kaabah, dia merabuk mata, menangis tak berhenti. Saya tengok isteri saya menangis, saya heran, dia kata. Pasal pak bini pun merabuk teruk, aku tak ada apa pun. Tapi dia teringat balik lah, Tok Guru ni abang masa khusus ni. Siapa tengok Kaabah tak menangis, tak sedih, tak terharu, tak rasa apa, itu tanda dosa banyak. Jadi saya pun tak menangis, kata. Heran juga. Tak tengok Kaabah, tak rasa apa-apa ni. Jadi saya pun tawaf punya biasa juga, tak rasa apa, sampai habis gitu. Sampai habis tahlul balik bi. Duduk di hotel termenung gitu. Tok Guru abang, kalau tengok Kaabah tak teriak, tak menangis, tak apa ni, tanda dosa. Dia kata, saya tak puas hati, Ustaz. Saya ambil uduk lain, saya tidur tak lena itu, walaupun letih dah.
dan semalaman doa selesaikan umrah kan, tawaf dengan sa'i semua, tak puas hati. Balik tidur mati tak landah, tak halus semua dah, balik tidur tak lena juga, tak rehat, tak rehat, ditun lagi tadi. Saya mai, kata saya mai pi di ke apa, di Masjid Haram, ambil wudu, sandar kat tiang-tiang masjid tu, jalan kena wudu. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, pasal apa aku tengok Kaabah tak rasa apa, apa dosa aku, ya Allah. Maka dia pun sandar, dia tahu, dia tengok, tak mai, tak rasa apa, tak rasa apa, tak mai. Lama-lama aku dah letih, tu letih lah kan. Kalau mai pemerintah, ha, 6 jam, 5 jam, mati hebat lah. Belum tu ke 2 petang, ada 2 petang ketolak. Nak sampai saya 10 malam. Sampai pagi esok, baru selesai umrah. Berapa jam dah tidur. Jadi dia dalam dulu apa, dulu tunggu, dulu tanya Allah Ta'ala, apa salah ni, apa salah ni, dia terlam, dia kata lah. Dia terlam, dia kata, dia sandap di tiang, dalam salah satu tiang dalam Masjid Haram dulu ni. Dia terlam-terlam. Dalam terlam dia terdetik sat. Seolah-olah dia dibawa balik ke zaman sekolah dulu. Contoh dia cakap saya. Dia dibawa balik ke zaman sekolah dulu. Mana pula tuan, Allah nak abang, apa dosa yang Allah marah rahang sangat ni? Yang tu. Sebab tu kita ni kadang sembahyang hajat minta juga, ya Allah, apalah kesilapan aku yang menyebabkan hati aku ni gerah sangat. Yang jadi apa, khusyuk solat pun tak juga, ni mengaji pun payah faham ni pasal apa. Minta Allah tunjuk dosa. Pakcik ni kata, dia kata, saya pun terlam, dia kata, tidur-tidur, terlena lah tu, seletih saya kan. Dalam talak-talak tu, dia macam seolah dibawa balik ke alam remaja, ke alam sekolah dia. Dia kata apa? Dia kata, dia teringat balik, nampak balik. Dia pergi sekolah, pakai seluar. Kan, sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, uniform sekolah macam tu. Dia teringat balik, zaman tu main balik kat dia. Dan apa dia buat, dia kata, Allah tunjuk pada dia dalam cerita. Ringkas masa tu, dia ternampak zaman satu ketika dulu. Dia kata, saya ni lakai. Dia pergi sekolah, dia kata, bila balik sekolah, anjing ikut. Pergi sekolah, anjing ikut, balik sekolah, anjing ikut. Marah ke anjing tu, kan? Dia pun, dia bawa satu benda makan, dia bubuh satu benda. Macam racun lah. Dia pergi anjing tu, pagi. Bila balik, dia tengok anjing tu dah terkapak dengan tuah, duk makan racun yang dia buat. Bila, tapi anjing tu masih bernyawa lagi, cuma tak larat dah. Maka dia kata, dia geram anjing tu, selalu duduk ikat, dia marah lah. Dia geram, dia kata. Maka bila anjing tu dugu-dugu-dugu, dia kata, tengok anjing tu nak mati dah, dia korat lubang, dia kambuh anjing tu. Dia kambuh anjing tu, dia kata, dia tengok lagi. Mai bayangkan kat dia, dia nampak tanah tu naik turun, anjing tu bernyawa. Anjing tu duduk bernyawa kan. Pasal apa? Pasal hidup lagi, dia kambuh juga tu. Maka dia nampak anjing tu, tanah naik turun, lama-lama sengap. Dia sengap, dia tersedap balik. Dia kata, ya Allah, adakah di dosa aku yang kau tak ampun, ya Allah. Maka dia pun dah ambil wudu, dia berambil dah wudu, ambil wudu lain. Dia solat taubat. Sampai berkali-kali, dia tak puas hati. Sampai dia puas hati. Bila dia puas hati, dia bangkit tiang Kaabah. Ketika itu, barulah dia jadi merambu yang datang, dia kata. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ada dosa yang blocking hati. Ada dosa yang block kita punya diri sampai tak rasa apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang saya akui benda ni, tuan-tuan, akui benda kebenaran dia, ialah apa yang ulama cerita. Bila hati banyak dosa, dosa yang kau buat melekat di hati, maka lama-lama hati ini kerah. Maka kita hikam sebut apa, tuan-tuan, kita hikam sebut. Hikam syaikhu-syaikhuna Ibnu Athal Askandari rahimahullah, lah kita hikam dia, hikam Athaillah. Hikam ni banyak. Apa kata hikam Athaillah, tuan-tuan? Dia kata, jika sekiranya hatimu keras, apa tanda hatimu keras, kata dia, matan berbunyi, min alamati mautil qalbi
adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Matan hikam min alamati mautil qalbi, antara tanda-tanda hatimu telah mati disebabkan dosa. Ialah apa dia? Adamul huzni. Kamu tak sedih, kamu tak bimbang. Ala ma fataka minal muwafaqat. Kamu tak sedih bila terlepasnya kefarduan-kefarduan yang Allah tanggungjawab atas kamu. Tak sembahyang, tak sedih. Tak dapat jemaah, tak sedih. Tak dapat baca Quran, tak sedih. Tak dapat ngaji, tak sedih. Tak sedih disebabkan benda yang Allah fardu pun suruh buat, aku tak buat, tak sedih. Itu tanda hati mati. Clear begitu senang. Clear begitu. Bila tak sedih di atas kesilapan, tak sedih di atas kefarduan yang Allah suruh buat, tak buat. Relax aja pun, tak semayang, tak semayang, relax. Tak sedih, tak susah hati pun, maka tak susah hati dan dosa, itulah tanda hati keras. Maka kita nak clear-clear kembali. Ketahuilah tuan-tuan, punca tak khusyuk ni antaranya ialah kerana dosa. Maka sebab itu ulama kata pada saya kata balik syahdan, kata pengarang kita ulang balik dah, syahdan, maka jika menghendak engkau akan taubat, ya kamu nak bertaubat, maka sayugianya, seeloknya, sewajarnya bagi engkau tiada sunyi daripada tafakkur. Sebelum kita bertaubat, fikir dulu sepanjang masa umur engkau, fikirkan pada sesuatu yang engkau perbuat dalam hari engkau itu. Sepanjang hidup kita ni, ada tak benda yang kita buat jahat? Yang paling jahat. Kalau tak jumpa juga tuan-tuan, apa nak buat? Salat hajat, minta Allah tunjuk, ya Allah, ya Tuhanku, apakah dosa aku yang kamu tak redha ni, ya Allah? Apakah dosa yang kau buat hingga kau tak suka ke aku ni? Apakah dosa yang kau buat yang menghalang aku khusyuk ni, Allah? Apa dia? Buat solat hajat. Bukan hajat nak yang tu, nak yang ni, nak tu. Kita hajatkan Allah tunjuk kat kita apa dosa agar senang kita taubat kepada Allah. Tapi kita ada semayang hajat, ada minta yang lain tak? Kita hajat nak minta, minta. Tapi kita tak minta pun. Kita nak tahu juga tuan, sebab dosa ni berat. Dosa ni berat. Sebab itu kita nak minta Allah Ta'ala tunjukkan supaya senang kita nak cuci. Seperti mana kita tahu baju mana kotor, senang nak basuh. Kan? Tangan mana kotor, senang nak basuh. Maka kita nak minta Allah ampun dosa kita yang mana itu tak tahu. Kita minta Allah tunjuk. Macam sahabat tadi, macam pakcik tadi. Allah tunjuk dekat dia dosa dia, rupanya bunuh anjing dengan tu Allah marah. Allah tak redha oleh itu. Walaupun dia sebuah binatang pun, najis mughallah Allah dia pun, tapi dia hamba Allah. Rupanya Allah tak redha orang tu. Dan kita tak tahu dosa apa yang kita buat. Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ma asraftu ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alau minni. Aku tak tahu apa dosa aku ni, ya Allah, aku tak tahu lah. Engkau saya mengetahui, maka tunjukkan bagi aku, ya Allah, apa dosa aku. Bersenang aku taubat pada engkau, ya Allah. Apa dosa, kata ulama, dosa ni apa dia? Apa yang masuk dosa ni? Apa maksud dosa? Apa dia dosa itu? Ulama kata berdasar hadis Nabi SAW, Nabi kata dosa itu ialah apa yang cuba kesembunyikan daripada orang. Dan kau tak suka orang tahu, itulah dosa. Maka jom fikir sehari-hari Allah hidupkan kita ni, antaranya sebab Allah suruh kita fikir ada banyak silap kita ni. Maka jangan tanya Ustaz, Ustaz, maksudnya apa tak khusyuk maya? Ustaz kata baca lah doa ni, baca lah, berbuih bulu-bulu tak jadi ke Ustaz? Baca tak? Baca. A'udzubillah baca tak? Baca. Rabbi a'udzubillah min syaitan baca tak? Baca. Duduk main ke Ustaz?
buat siapa bukan tak bukan dia dia mai dia duk ada dia tak keluar. Nah dosa tu dia tak keluar daripada kamu. Macam mana kamu nak nak dapatkan kebaikan? Tuan-tuan dan puan-puan, maka tersyorkan anda, kena cadangkan anda. Kita tentulah susah hati buat dosa ni kan. Antara benda tu dekat hari, dia tanya, nak mati dah aku, tak mati ke suami? Kenapa? Amalan tak buat dosa banyak, memang pun. Tak ada siapa, saya tanya, tak ada siapa-siapa nak mati, semua tak mati eh. Nak mati dah? Tak mau. Syurga mau dah? Mau. Mati mau? Tak mau. Syurga mau. Macam mana nak syurga kalau tak mati? Kan? Kena mati dulu kan? Ha. Jadi tanya siapa aku tak mau mati? Baik soalan dia pasal apa tak mau mati? Antaranya manusia takut dok dosa. Kalau gitu tuan-tuan, kita minta Allah tunjuk. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Tunjukkan sikit ke aku. Supaya aku dapat berdoa tobat kamu sikit demi sikit, sikit demi sikit, hari demi hari aku tahu dosa apa. Kan? Seperti mana kita nak basuh pinggan, kena bawa pinggan. Nak basuh baju, kena bawa baju. Nak basuh kasut, kena bawa kasut. Basuh baju, nak basuh baju, bawa kasut, tak betul. Bawa benda yang kita nak basuh. Maka nak basuh dosa apa tuan kita nak, kita minta Allah tunjuk dosa apa. Dan baik pihak kita tuan, macam sebut tadi lah, dosa yang paling banyak kita ialah nama ayah. Yang ni lah. Sebab apa? Sebab kita hidup dengan dia di awal-awal hari kita hidup lah. Kesilapan kita dengan mak pun cukup banyak. Dengan ayah pun banyak, dengan mak pun banyak. Dia yang pada kita kenang, kita kenangkan lah. Kita kenangkan bahawa kesilapan kita tak jaga mak kita. Mak sakit tak jaga. Memanglah family punya problem begitulah. Bila mak sakit, siapa nak jaga? Tuan-tuan, siapa nak jaga? Suruh abang aku nak beli aku kerja, payah nak tinggi, apa nak tinggi. Ambil kan adik. Adik kata aku susah ke? Mak jadi bola. Tanu terlipi, tanu terlipi. Tanu terlipi, terlipi. Siapa nak jaga? Siapa nak jaga? Kemarin ada satu orang telefon kita. Dia cerita pasal saya tanya pasal mak dia. Dia kata mak dia, dia kenapa semenjak dua menjak, tiga menjak ni, kata dia mak dia berubah. Berubah apa kerja nak marah saya je Ustaz. Saya pun ada tension juga mak ni marah ni. Saya nak buat jurnal Ustaz. Saya kata, hang kok mana pun jaga mak hang tu. Dia tanda saya geram macam mak saya macam ni. Lain-lain saya geram juga kan dia sebab dia cuma alasan banyak sangat. Dia tanda saya pak Ustaz suruh jaga mak ayah mak saya juga. Mak saya buat panggil macam-macam mak saya ni. Saya kata, nak bagi dia sejuk sikit saya kata kan dia. Dia kata bila kadang kan, dia kata kan dia sebenarnya hang nak jaga mak hang. Kenapa Ustaz? Sebab mak, sebab Ustaz rasa mak hang tak lama lah. Dengar mak kata dia teriak Ustaz. Dia teriak tu ni. Dia kata mak saya ni buat panggil macam-macam. Hak saya beli dia tak mau. Saya ajak pergi mana-mana dia tak mau. Tapi saya kata dia, hang kok mana boleh jaga mak. Maksud saya kata tuan, maksud kita, kita ni dengan mak ayah paling banyak kesilapan. Cuba benda-benda tengok. Tak jaga dia. Yang paling mak ayah kendaki ni untuk kita faham balik untuk anak-anak kita khususnya. Yang paling kita nak faham ni ialah kita tak pandai jaga hati dia. Ni masalah kita kan? Bila mak ada, tak pandai jaga hati dia. Bila tak ada, baru terasa hati mak tak ada. Baru nak tahu. Jadi kita boleh bukan boleh jaga mak, makan minum boleh jaga. Tapi hati dia kalau susah nak jaga. Nah, susah. Maka orang yang ada hati akan dapat jaga hati. Nah, orang yang ada hati saja akan dapat jaga hati. Itu bukan kesilap juga kita ni. Nak cerita apa, nak apa-apa tuan? Kita dengan mak ayah kita banyak silap. Sebab itu satu benda yang fardu atas kita, satu kemestian atas kita ialah minta ampun dosa mak ayah hari-hari sebagai tanda anak yang soleh soleha. Satu kewajipan bagi dia, ya Allah ampunkan dosa aku dan ampun dosa mak ayahku. Rabbi ghufirli wa li walidayya. Hatta difatwakan oleh ulama mazhab Syafi'iyah kita,
Bila sampai tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada amin tu. Ulama Syafi'ah kata Badisa. Badisa. Syafi'iyah masalah tak kata gitu, Syafi'iyah saja. Berhentikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sakta. Saya tak syarah dengan mungkin tuan-tuan mengaji dah. Dalam salat daripada takbir ihram sampai sebelum rokok ada lima saktah yang perlu. Saktah ni berapa tuan? Saktah bacaan, saktah ni dah bacaan lah. Tumaninah pada perbuatan, sakinah pada hati, perkataan ada saktah. Masalah saya demam ni. Satu yang ada ialah saktah yang penghabisan atau saktah yang kena buat dalam solat ialah bila habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum kata amin saktah dulu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saktah dulu. Sunat dalam mazhab Syafi'ah kita sunat, sunat muakkad. Buka balik. Kitab mana tuan? Kitab yang ditulis oleh guru saya juga, guru tuan juga. Dia beri sanad kitab ni kat saya. Siapa dia tuan? Almarhum tuan guru Syekh Zakaria. Paham sah. Saya main rumah dia sama arwah ayah, arwah pak untung. Main rumah dia ke Jalan Filio. Waktu tu dia ada lagi. Saya ziarah dia. Dia beri kitab tu kan? Kitab apa? Al-Qawlu Tam Fi Ahkal Ma'mul Imam. Ah ha, kitab tu. Kitab yang dibaca di masjid-masjid. Masalah Imam Makmum. Saya buka kitab tu. Ada bab ni. Bab apa? Bab lima saktah yang kena buat sebelum kita rokok. Daripada takbir ihram sampai rokok, lima saktah kena buat. Pada mazhab Syafi'iyah hukum dia sunat muakkad. Antaranya yang tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti saja. Ini tak ada apa doa umur dia. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sambung tu. Sedangkan di sana, pasal apa kena berhenti kata ulama Syafi'iyah? Supaya tidak diakui dan diingatkan bahawa amin maksudnya Fatihah. Kena berhenti. Supaya diceraikan antara Fatihah dengan amin. Sebab amin tak masuk Fatihah. Bismillah masuk Fatihah, amin tak masuk. Oleh sebab itu dipisahkan sebentar, disaktahkan untuk abang, amin tak masuk dalam Fatihah. Baik, bila amin ni tak masuk Fatihah, dia kena renggang dengan Allah Zalim. Renggang, baik. Kalau mak kata, bila renggang, jarakkan di antara Allah Zalim dengan amin, jarakkan, saktahkan. Ulama suruh baca satu doa. Sebab ada hadis Nabi SAW yang suruh kita berdoa. Antara celah-celah waladhali amin tu ada doa kan? Apa doa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Selalu kata amin. Rabbighfirli waliwaldayya. Ya Allah, ampun dosa aku dan ampun dosa mak ayah aku. Amin. Sebab amin tu ditunggu oleh malaikat. Sebab amin tu ditunggu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin sama. Maka mustajabnya doa tu apabila kita saktahkan dan kita doakan. Mustajab doa tu pasal apa? Pasal doa tu doa yang diaminkan bersama malaikat. Ini termasuk yang apa yang guru kita, guru saya juga Syekh Nuruddin Madbu Al-Banjari buat kitab yang saya baca dengan dia di Mesir dulu, ada 11 golongan yang didoakan oleh para malaikat. Antaranya apa dia? Golongan yang dapat doa malaikat ialah golongan yang berdoa yang apa? Minta. Mudhalil amin, dia minta doa. Allah ampun dosa dia dan mak ayah dia.
waktu dia bersama dengan doa malaikat Allah Subhanahu wa taala, mustajab doanya. Rabbighfirli wa li waladayya. Ya Allah, ampun dosa aku dan ampun dosa mak ayah aku. Begitu besarnya doa ni, saya bubuh dalam doa, dalam Fatihah. Di antara Fatihah dengan Amin, bubuh tentang tu. Sebab abang kata pentingnya doa ni. Ingat Nabi pun katanya, Nabi juga berdoa akan doa itu. Bukan Nabi doa itu, kan? Nabi ajak kita berdoa. Di antara Abalin dengan Amin, doa Rabbil Firli Wali Walidayya. Ya Allah, ampun dosa aku, ampunkan dosa mak ayahku. Di antara kedua-dua itu, supaya kita dapat mengerti akan kesilapan kita dengan mak ayah. Bagi, maka apa yang kita nak baca sekian tuan, sebelum kita bertaubat kepada ulama, sebelum kita bertaubat, seeloknya kita fikirlah apa kesilapan kita dengan Allah Ta'ala sepanjang usia kita, sepanjang umur kita, sepanjang hari ini. Maka apa kita nak buat? Baca Quran minta Allah ampun dosa, berzikir minta Allah ampun dosa. Tapi kena fikir, kena minta, kena tahu dosa apa tu. Bagi orang baik Quran, apa dosa apa Quran? Tak ingat, lupa, itu dosa. Kesilapan, tak rajin mula, dosa. Rasa kita dosa, sebab apa? Sebab Allah dah bagi dah kita ni masuk golongan orang apa Quran dia tak apa sungguh-sungguh, main-main pula dah, maka rasa diri salah dengan Allah. Tuan-tuan, Tuan-tuan, ini benda yang kita ulang balik sebagai pencerahan kita malam miskin, yakni sebelum kita bertaubat, ulama kata apa? Kena fikir dulu, tafakkur, berfikir sejenak akan kesilapan kita dengan sesiapa pun. Tapi yang kita nak highlight kan ialah silap kita dengan mak ayah ni lah paling utama sekali. Dan silap kita dengan mak ayah, dengan keluarga ni banyak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, anak tahulah bahawa dia salah dengan mak ayah, salah dengan ayah dia. Sama ada dia tahu atau dia tak tahu, kita memang pernah salah dengan mak ayah. Maka tak mau biar berpancangan salah mak ayah tu berbeza-beza. Minta doa, ya Allah, ampun dosa mak ayah aku dan dosa aku. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampun dosa aku dan ampunkan dosa mak ayah aku. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, ya Allah ampun dosa mak ayah kita dan juga semua-semua kita sekalian. Disebabkan kita mencari jalan untuk mengenal Allah, mencari jalan untuk kita bertobat pada Allah Ta'ala, Allah terima kita sebagai hamba dia. Wallahu a'lam. Aku qala astaghfirullah al-azim li wa lakum. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا لفوز المستغفرين والتائبين jumpa lagi insyaallah bulan depan, insyaallah bulan depan, bulan depan betul depan tu, bulan depan betul depan kan, apa tu depan sayur tu depan, insyaallah sama balik pengajian kita insyaallah lah. Cuma seperti mana yang saya bincang dengan tu tu, kita tahun depan kita kita bawa ke kuliah kita ni ke minggu yang keempat, Sabtu malam Ahad tu, insyaAllah kita kena tukar. Salah sebab saya nak kena tukarkan program saya di Selangor kerana saya ada program lagi yang ada jemputan di Melaka. Saya nak kena mula bulan ni juga, dan bulan depan saya nak kena ubah daripada minggu kedua nak minggu keempat, minggu keempat dan minggu kedua. Jadi saya akan turun ke Selatan, Selangor, minggu 9 Melaka ni pada pada minggu yang kedua setiap bulan. Itu kaplah harus start, saya main minggu keempat insya-Allah mudah-mudahan. Jadi bulan tahun ni saja dan bulan ini saja kita terus macam biasa juga. Cuma tahun depan bulan 1 Januari nanti kita berjumpa. Kuliah saya akan berkuliah dengan tuan pada hujung bulan, akhir bulan minggu keempat, Sabtu malam Ahad insyaAllah kan? Kita adalah sikit perubahan yang kita akan sepakati bersama insyaAllah izinkan Allah. Wallahu'alam. Kita mohon banyak selesai bahasa, jumpa lagi insyaAllah. Dan sebelum saya berhenti, kalau di skrin itu tuan-tuan, skrin apa ni, handset itu ada nombor-nombor account untuk kita di wakaf. Mohon tuan-tuan bantu kami untuk wakafkan
sebab kita nak turak, nak turak Ahad saya nak ada dua juga benar lagi kita nak selesaikan, nak kemah kini kan, kan nak turak tarun dan nak buat lagi apa benda-benda yang kita nak buat lagi. Dan ada nawakaf pada RHB dekat apa, dekat tabung ada juga RHB nombor di situ. Kita melalukan sumbangan bantuan kepada pihak wakaf ikut infak untuk sama-sama membantu kami untuk menjayakan program-program yang kita akan buat. Dan saya baru mula kuliah saja hari Rabu ini, tapi saya tak akan mula, saya akan mula hari Rabu nanti. Mudah-mudahan pemberian bantuan akan dibalas diganjar oleh Allah dengan sebab baik ganjaran insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولبينا وحكمك ورمينا صغيرا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فاتبعوهم أحسنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.